lampuin dulu deh. Gue ntar masukin anak nih. Gue udah lampuin tuh. Aman gak? Aman. Bang, malah bang. Lihat nilai dia nih. Ada cita-cita apa gitu? Pengenin dari dulu. Untuk cita-cita sih ya pengen jadi pengusaha aja sih. Itu dari kecil? Oh, enggak, kalau kecil pengen pernah jadi astronot. Cuman sekarang lebih pengen jadi ya usaha. Kira-kira nilai pelajaran yang paling susah, yang paling paling senang? Aku sih kurang tertarik di matematika. Kenapa nanti saya bang? Mas ntar. Kenapa emang kurang tertarik di MTK? Ya, emang kurang suka hitung-hitungan. Terus paling suka apa dok? Sebenarnya paling suka bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oh. Tapi ya setelah kamu lulus nanti kamu mau bikin bangga mama apalagi sih setelah ini? Ya dengan pencapaian-pencapaian selanjutnya mungkin dengan membuka usaha nanti kalau misalnya cukup tercukupan modal ya kedepannya mungkin lanjut kuliah segala macam. Itu bisa diceritain dikit aja gimana proses kamu belajar di rumah? Belajar pada saat jam sekolah jadi karena waktu itu memang proses belajarnya online karena masih covid tetap standby di rumah makanya pun belajar pada saat tatap muka ya tetap keluar rumah karena mama sebenarnya itu nggak masalah ditinggal di rumah cuman memang emosinya kan nggak stabil jadi ya sebenarnya aktivitas pada umumnya normal nggak ada masalah jadi belajar pun nggak terganggu. Ada universitas yang diincar nggak sih untuk saat ini? Belum ada rencana apa kepikiran jurusan atau universitas ini kan mungkin nanti riset lebih lanjut. Tawaran terus akhirnya masuk itu apa aja universitas? Kan kamu kelas 10 kan sebenarnya. Untuk sampai saat ini selain LSPR belum ada. Rasanya sebenarnya di luar dugaan gak nyangka senang mamah bisa berubah kondisinya jauh lebih dibanding sebelumnya gitu kan biasanya memang tidak menerima orang lain ke dalam rumah dan memang emosinya gak bakal stabil selalu marah-marah tapi dengan kondisinya sekarang beliau mamah itu lebih welcome dengan orang bisa interaksi keluar dan bisa berbicara dengan tetangga-tetangga yang lain. Iya kemarin dapat hadiah ada banyak pemberian dari orang-orang sih alhamdulillah itu dipakai juga. Tapi mama tahu kan sampai akhirnya aku keluarga konsisten sampai sekarang. Mama sepertinya nggak tahu. Mama hanya ngejalanin hidup tenang aja. Biarin aja aku yang tahu. Mama intinya di rumah aja. Sudah ada komunikasi dengan pihak ayah mungkin kapan ketemu? Belum ada jadwal mungkin nanti di jadwal. Apa sih yang dijaga dari keluarga ayah? Kan juga baik di sini. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih. Bertanya kabar segala macam dan kita komunikasi cara baik-baik ya, nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi kepada menjawab oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia tahun 2014. Itu sebenarnya nggak langsung banyak jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin tuh perkenalan satu persatu sampai akhirnya mamah menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan gitu. Ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon mamah pun positif. Tidak ada penolakan dan akhirnya sampai pulang pun memang enggak ada masalah. Happy berarti mama di sana dia. Iya, happy. Berapa hari? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama? Iya, mama cuma bilang kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama tonggal mama pun ngejawab senang. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi secara sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang kenal. Kalau untuk keluar belum. Kalau apa sih yang berubah dari mama habit-habit mama yang sampai sekarang itu kok takjub gitu banget perubahan mama? Ya mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru seperti adanya listrik dan air cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil nggak gampang marah yang biasanya kan kalau ada mertamu ke rumah orang luar tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak tapi ini enggak mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama melihat kok pertama kali seperti apa sih? Tidak ada tembakan enggak sih mama seperti enggak ada prasangka kayak biasa aja gitu.
nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak. Ini ada yang biasa aja. Harapannya mungkin Tiko kalau lihat kamera kalau harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik serta mungkin ke depannya berharap kesehatan selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar karena mungkin umur nggak ada yang tahu mungkin bisa masih ada mama mungkin aku bisa sampai oke.